soalnya aku ngerasanya pas iya pas di awal-awal lo urung kenalin kan victimnya kan kuat banget aku ngerasa ah mungkin boleh kerjaan sih gampang lah karena aku ngurai soal ini aku tau cerita gue kan si coding ki angel sama karena sebenernya aku ini itu karena wis tak seneng atau males atau berat dengan sing abot-abot gitu. Wah betul, ini kayaknya kan aku dulu ada lowongan yang Rex tuh ngerti Rex pas yang kurir kan tapi dia ini juga buka lowongan di Semarang banyak, yang pertama ada kurir mobil, kurir motor terus bagian staff administrasi terus bagian bukan staff ya, kayak leader outbound kayak gimana kayak outbound ini kayak data entry outbound pokoknya nah yang satu nih, leader operasional pertama aku mikir sih, wih leader operasional tertarik nih, tapi aku mampu deh ya, ada pertanyaan gue sih terus akhirnya, lu ya aku percaya aku mampu nih leader operasional sing lo sing anu tak ngaruh rekrut lo sing data entry outbound harus sing leader operasional jadi emang kamu jadi iso lah masuk kak iso kayak gitu nggak iso kapan aku iso nih ya, kan masih belajar juga paling kan kau no pikiranmu sih ngejak kayak narik itu buat spam lo aku no kayak pertama nih gini spam lo sing metu ki pertama nih kau tanggung jawabmu gede lo kau no termasuk marketing lo kau no target lo kau leader operasional berarti mesti tempatmu di tempat cabangmu kuwi, cabang sing kok cekel kuwi harus ada target dari atasan mesti. Kowe iso ora ambek target. Karena iso lah target harus bisa lebih dari target lah. Bener mesti bener omongan Neron juga mesti pas ono ngono tuh mesti kan kayak ngaso ditarik tuh dilawan tuh. Koyo diskutin di spam terus. Koyo pikiranku ki narik ning zona aman terus ngerti gak? Ya iya. Zona sing iso mbok kontrol karena pas. Nah, intuisi ku ngomongnya, kowe kudu semakin berkembang, Bro. Kowe kudu push terus, push. Terus kowe nek push tak ora maju-maju. Oke. Perlu pakai perasaan ku. Soalnya gak kuwi. Aku nek ora ana perasaan nih, cuma fokus mung pikiran tok ya, tanpa perasaan. Sing keluar nanti adalah fear. Fear akan mendominasi perasaanku. Iya, nek perhitungan gini tanpa ana emosi. Aku harus nganu sih. Jadi ini yang tak rasake. Aku harus mendominasi perasaanku sih. Tak spam sih perasaan kit. Pokoknya perasaanku mau dibedi sih. Baru aku menggunakan pikiran. Jadi kayak aja pikiran sih, tapi perasaan sih. Karena aku pakai pikiran sih, nanti aku jatuhnya ke fear. Karena pikiran kan lebih kuat ya. Kalau pikiran ini kadung jatuh ke pikiran, perasaan ini sudah jatuh ke fear, baliknya susah. Jadi aku mending ngurusi perasaanku sih, mantep ke sih, terus lagi terjun. Ya bodoh, nang video ini mau sekarang ngomongin bahwa visualisasi atau vision atau gambaran, tapi plus emotion, tapi emotion sih ngapain. Tapi aku sing hari gue, misalkan cik ngono tuh spam gue terus sampai aku mana kan jalan sebenarnya kot lagi atau visualisasi kan kenapa kan bedino sebenarnya kita bin latih latih dulu jadi jalan ki aku rasa jalan ini si siapa Esther ki disiplin itu sebenarnya bukan disiplin kau yang tepat waktu segala macam apa apa Esther ki aku orang ya kau disiplin ini adalah ketika kue ono mau sing narik kue jadi nangkuno baru buat disiplin kau jadi disiplin ini bukan kayak tentang kau apa sih tepat waktu atau hal-hal sing disiplin karate maksudnya latihan karate disiplin sebenarnya lebih ke rata-rata ki ke main maksudnya dia kudu bisa ngontrol main memang juga gue mungkin latihan karate biasa tapi kan yang pikiranmu misalkan kan belum kalah kalau belum latihan karate kan mesti pas latihan ya tak maksimal bahkan ini sih disiplin ini sebenarnya orang bini gue sih baru gue pas kedua body kan main kedua kau nih mes main sing otak main sing pertama si otak di kecil kau minimal body lah body kau sudah rada bina tapi body kau mesti ngejak loro sih jadi ono sang otot kan aku kemarin dulu sing ape Panji dok Panji Dewi kau ngomong kita bisa lihat di sekolah anak-anak kita murid-murid kita ada anak yang disuruh belajar IPS dia cuma belajar sehari itu atau dua hari atau kan enggak seminggu langsung bisa ada yang belajar sampai
satu tahun dia nggak apal-apal. Kenapa? Karena si yang nggak bisa ini dia nggak tertarik. Yang bisa ini dia sangat tertarik. Nah, kalau bisa guru-guru jangan ajarin dulu anaknya, tapi pertama buat dulu anaknya tertarik. Nanti untuk ngajarin gampang. Lebih gampang. Jadi guru ngajarinnya gampang, murid nangkapnya juga gampang. Jadi nggak gampang capek gurunya. Karena kalau anaknya nggak tertarik, mau ngajarin sampai dia capek di lesin setiap hari juga di luar jam sekolah, percuma. Set of being adalah berarti yang utama dulu. Kalau set of being-nya jelek, dia mau belajar apa, ora iso. Dia mau melakukan sesuatu, ora iso. Walaupun pikiran wis dispan terus. Emang awak yang urung ngerosok lah ya, akhirnya kembali lagi mind body emotion harus sejalan. Kalau ada salah satu yang bertentangan itu sudah susah. Apalagi kalau emosinya udah bertentangan. Oh iya benar. Susah banget. Emang soalnya nang video ini ono kancane sing nakok dan bahas tentang disiplin atau step up gitu. Jadi ketika kancane iki kan wis keseringan nek apa jenenge? Nek decision making ki pakai pikiran. Terus dia pengen carane atus gimana ron untuk carane biar aku pakai intuisi. Ya udah lakukan sekarang. Tapi si kancane iki karena awake cek kebiasaan ya. Jadi ngerasa oh ya udah berarti ntar aja deh kalau ada decision making lagi aku baru pakai pikiran. Loh, kenapa harus nanti? Harus nanti. Sekarang. Kamu nih kalau nanti tuh, ini biasanya malah orang. Nanti ketika sudah nanti akan keluar. Nanti akan ada besok lagi. Ngomong terus. Nah, mana jarang orang ada speaking untuk ngetopnya saiki. Kita butuh sadar saiki. Langsung kita masuk ke Lewis aku milih decision making pakai intuisi sekarang. Mana jarang kan sih mereka pengen jadi kira diamond di saiki. Rasa aku tuh ngenteni. Aku kudu nganggu pakai A, B, C atau sampai besok. Ngenteni aku sugesti. Ngenteni aku perawatan sampai ganteng sih, oh, tapi nggak bisa. Koncern langsung aja ya, langsung acir, dia langsung nggak merasa kuyul sadar. Kenapa harus nanti? Terus orang ngomong, kok tomorrow never come. Karena kalau kamu bilang besok pasti ada besok-besoknya, besok-besoknya lagi, besok-besoknya lagi. Dan nanti kamu nggak praktek-praktek. Nah gini ditakutin, kenapa alasanmu nggak melakukan sekarang? Karena takut, apa karena lari dulu? Nah, berarti kan itu alasannya bisa dipakai buat besok lagi. Akan bisa dipakai terus alasan itu. Jadi kamu akhirnya tidak melakukan. Terus juga orang yang sering ngomong, kok itu pengen jadi good man ya saiki. Itu udah saiki. Cuman pikirannya saya narik, ah oh, orang iya aku cek kok ini atau aku urung berdompet tebel, aku udah di Ferrari atau aku udah di pacar sing akeh kuwi. Ya nek misale kuwi duwe Ferrari, berarti sing sangar ora kuwi. Ferrarimu. Kuwi bojomu ku senenge ora mbek kuwi. Mbek Ferrarimu.